si siswa langsung daya untuk mengembangkan minat dan bakat siswa atau murid untuk belajar membaca. Literasi itu menurut saya kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Literasi adalah kegiatan di mana kita menulis, membaca, dan mempresentasikan sebuah karya tulis kita. Apa itu literasi? Secara umum, literasi itu berarti adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca aksara tulisan. Tapi literasi sendiri dalam keilmuan prodi kami memiliki arti yang lebih luas. Bukan cuma hanya merangkum bahasa, baca tulis, dan aksara, tapi juga merupakan sebuah keilmuan seseorang dan bagaimana dia memanfaatkan keilmuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi di keilmuan prodi kita, ada yang disebut sebagai 6 literasi dasar. Yang pertama adalah literasi baca tulis yang tadi saya sebutkan. Literasi yang kedua adalah literasi numerasi, yaitu adalah angka. Ini berhubungan dengan matematika. Yang ketiga adalah literasi sains. Selanjutnya lagi ada yang disebut literasi digital dan juga literasi budaya serta literasi finansial. 6 hal ini adalah hal yang disebut sebagai 6 literasi dasar dalam keilmuan prodi ilmu perpustakaan. Jika ingin lebih jelas lagi, selanjutnya akan diajari oleh para dosen-dosen kami di prodi ilmu perpustakaan.